yang atas ya. Ah, takut. Mas-mas sini dong. Takut. Pertama kali ya kesini ya? Iya. Kalau hari mana? Enggak, yang ini dua kali. Oh, dua kali. Oh. Coba, kamu mau yang di mana? Ada dua tuh opsinya. Yang atas. Yang atas. Udah cukup atasnya segitu ya? Oke, sekarang tiduran. Yang atas ya. Ah, takut. Mas-mas sini dong. Takut. Manggil temennya. Gak apa-apa. Jadi sangat berani ini. Sedikit. Ini jarumnya aku bacain expirednya tahun 2025 bulan 2 ya. Masih segel, steril. Aku buka di sini. Bikin mau lahiran gue. Sakit banget. Ya Allah, kagak jadi snapgram nih gue. Lagi pasang bola, jangan terlalu bergerak ya. Ya Allah, sakit banget, Mas. Udah. Sudah. Silakan ngaca dulu sini. Wah, hati-hati ya. Oh, sering pakai kacamata nggak? Iya. Jadi ya, takutnya nyangkut ya. Oh iya. Ini kan dekat. Nah, terus kalau nganuin rambut begitu juga pelan-pelan. Ini nggak pakai yang ini? Apa nih? Apa? Nopul. Nggak perlu. Karena baru. Iya, kalau baik-baik aja nggak perlu dipasangin itu. Okay, itu okay. Aku saranin pasang karena tadi udah ada kayak jerawat tindik gitu, kayak ada benjolan gitu, makanya harus dipasangin itu. Ya. Tapi kalau selama perawatannya bagus, selama nggak ada benjolan seperti itu, nggak perlu dipasangin nopul. Okay. Ya? Yang harus diperhatiin, itu nggak boleh terkena sabun dulu, sabun, sampo nggak boleh. Kalau keramas hati-hati, kalau nggak sengaja kena busanya, langsung segera bilas sampai bersih. Ya? Terus hindari sentuh-sentuhan tangan, ya? Jangan banget, itu nggak boleh. Terus dibersihin sehari dua kali. Dan jangan boleh dilepas selama 6 bulan. Nah, itu proses penyembuhannya. Bersihinnya jangan terlalu banyak pakai produk ya. Pilih salah satu aja yang nyamannya. Kalau udah pakai Persil Solution udah jangan dikasih air panas lagi. Kalau udah pakai air hangat nyaman ya udah pakai air hangat aja. Itu aja. Udah? Oke? Oke. Sip. Ya, makasih ya. Sama-sama.